sebagai bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang optimis. Dan kita berharap Indonesia bisa memberikan perlawanan yang tidak akan dilupakan oleh Thailand dalam pertandingan final ini. Kita lihat bagaimana semua terfokus dengan pemain yang ada di depan. Tidak melihat bagaimana pergerakan pemain ini. Osaman Musa, pemain kelahiran Ghana ini akhirnya mendapatkan kesempatan bola terupas dari set piece sepak pojok yang baik sekali dilakukan. Akhirnya gol pertama bagi tim Thailand. Osaman Musa mencetak gol ketujuhnya di ajang ini. Mendapatkan umpan tadi dari seorang Krisada. Wong Keo, 1-0. Dan ini dia. Bam. Kesempatan BBS kali ini mencoba mengakalinya, mengalirkan bola BBS dorong ke depan, Marvin Alexa, oh Marvin, tidak kembali, sulit bagi Indonesia. Supaut Tuan Klang bersama dengan Krisa dan nasional Thailand karena di sini dengan kesempatan oleh Bam dan serangan balasan, bola kita berbahaya, berbahaya, muka lagi, iya. Warut, Wangsa Mayu menghukum pertahanan Indonesia ketika Sagi sedang gencar menyerang, justru meninggalkan lubang yang sangat besar hingga akhirnya kembali ke babak Indonesia untuk bisa kembali menghidupkan permainan. Jainan Jauh! Lagi-lagi kita lihat Kanisan Popun. Ardiansyah Nur tahan bola dengan baik kali ini. High pressing dilakukan dalam situasi power play. Iya, mereka yang sangat berani ya. Oh, berbahaya. Bisa ada Wangkau. Iya, memang harus beresiko yang kalian di sini. Mereka berani, mereka tidak melakukan defense di zona ya. Mereka tidak. Shoot, run the ball. Oh, kembali kita lihat blocking. Kembali kita lihat kesempatan ini. Satu gol. Diamankan dengan sangat baik tadi. Kita lihat sejauh ini ball position yang dimiliki baik sekali. Kita lihat Andrew memotong bola tadi. Andrew Kusiawan mencoba untuk menembak. Oh, iya. Bola belok ke gawang namun gagal tadi BBS. BBS kembali ke belakang dan shooting keras. Di sini Chet Sada, dia sangat kuat sekali untuk bisa menahan bola dan menunggu pemainnya. Ada kesempatan. Ya, ini kesempatan Bung Pe. Kita lihat Suban Paidasa kurang cepat dia untuk berlari tadi. Ya. Rotasi terus dilakukan oleh Kensuke untuk tetap menjaga kebugaran para pemain di dalam lapangan. Rute bola baik sekali. Baik. Wow. Beda dikejar, berbahaya Pon Mongkol kali ini yang bergerak. Baik sekali Hasan tadi kita lihat untuk mengalirkan bola, bermain passing game baik sekali. Dua. Andrew baik kemana? Sekali. Lolos. Baik sekali. Tadi kirinya dalam situasi power play. Ya, mereka Randy Satria saat ini Indonesia mulai merekat. Rizky Jambian. Tendangan itu. Hampir saja tadi mengarah ke dalam gawang. Masih aman gawang dari Thailand dan Ron Acheh melakukan serangan. Baik sekali kita. Ya. Ini berbahaya. Iya. Warut, Wangsa Mayu menghukum pertahanan Indonesia ketika Sagi sedang gencar menyerang. Justru meninggalkan lubang yang sangat besar. Ya. Akhirnya kembali ke kebobolan. Iya, ini yang sangat aman tadi ya. Dimana kita berusaha untuk keluar memberikan pelatihan suka ini. Dimana kita lihat filosofi yang kesempatan kali ini. Oh, gagal. Kembali kita lihat peluangnya Run Tuboy dan juga Rio Pangestu. Ini kita lihat kembali serangan berbahaya. Jetsa ada Cudeh, kaki kirinya cukup mengancam, tapi ikhlas yang berikutnya sangat baik. Oh, ini baik sekali Rizky Safian. Berlaku kesempatan bola, 3-1. Indonesia punya peluang. Gagal Andrew Traktor. Oh my god. Yang seharus. Satu tindakan yang tidak terpuji sebenarnya bagi. Masih aman gawang dari Thailand dan Ron Acheh melakukan serangan. Baik sekali kita. Ya. Ini berbahaya. Iya. Warut, Wangsa Mayu menghukum pertahanan Indonesia ketika Sagi sedang gencar menyerang. Justru meninggalkan lubang. Mayu menghukum pertahanan Indonesia ketika Sagi sedang gencar menyerang. Justru meninggalkan lubang yang sangat besar. Ya. Akhirnya kembali ke babak Indonesia tentunya. Yang bisa kembali menghidupkan permainan. Jainan Jauh! Lagi-lagi kita lihat Kanisar Popun. Ardiansyah Nur tahan bola dengan baik kali ini. High pressing dilakukan dalam situasi power play. Ya, mereka yang sangat berani ya. Oh, berbahaya. Sisa ada Wangkau. Ya, memang harus beresiko yang kita lihat di sini. Mereka berani, mereka tidak melakukan defense di zona ya. Mereka tidak. Shoot, run the ball. Oh, kembali kita lihat blocking. Kembali kita Indonesia. Kesempatan ini. Satu gol. Oh, lagi-lagi Popun. Juga belum berhasil untuk gol. Oh, gagal kembali. Oh. Sebuah peragaan cepat tadi dan kita lihat kembali menjadi gol. Huh?